What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Pada hari ini Mimpi Official dan teman-teman semua bakalan mereview bersama-sama penghasilan dari channel YouTube Sevi Enrico menurut situs dari Social Blade pada hari ini. Kira-kira berapakah perkirakan pendapatan yang dia dapatkan setiap bulan dan setiap tahunnya? Yang penasaran, yuk sama-sama kita review sekarang juga. Ternyata channel YouTube dari Sevi Enrico pada hari ini telah mengupload video sebanyak 206 video guys, dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 224.000 subscriber, dan di sini channel YouTube-nya juga telah mendapatkan sekitar 26.869.514 views atau penonton di keseluruhan videonya. Di sini country atau negaranya adalah Indonesia, tipe channelnya adalah entertainment, dan telah mengupload video sejak tanggal 25 November 2012. Channel YouTube-nya juga pada kesempatan kali ini mendapatkan nilai B guys ya dari total grade-nya, dan dari Social Blade ranking channel YouTube-nya menempati posisi di 76.021 dengan pencapaian jumlah subscriber pada hari ini mencapai 224.000 subscriber. Channel YouTube-nya menempati posisi di 122.142 di tingkat subscriber ranking yang paling terbaru. Channel YouTube dari Sevi Enrico ini ternyata pada kesempatan kali ini mendapatkan peringkat di 209.040 di tingkat video views ranking dengan jumlah pendapatan views atau penonton sebanyak 26 juta lebih. Channel YouTube-nya pada bulan ini ternyata mendapatkan peringkat di 4.579 di tingkat Indonesia guys, dengan jumlah pendapatan subscriber mencapai 224.000 subscriber. Dan yang terakhir di tingkat entertainment ranking, channel YouTube-nya menempati posisi di 24.143. Kira-kira berapakah perkirakan pendapatan dari channel YouTube Sevi Enrico menurut situs dari Social Blade pada kesempatan kali ini? Nah, sebelum lanjut kita akan lihat beberapa video-video yang diupload di channel YouTube-nya dulu guys. Kita menuju ke channel YouTube-nya guys ya. Nah, pada saat ini memang benar guys, channel YouTube-nya telah mendapatkan sekitar 224.000 subscriber. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube-nya, ayo dong guys ya, dukung dan subscribe channel YouTube-nya menuju 1 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Di sini ada banyak banget video-video yang diupload di channel YouTube-nya. Bagi teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, bisa langsung nonton sekarang juga. Dan pastinya jangan lupa dukung channel YouTube-nya menuju 1 juta subscriber. Di sini langsung kita review perkirakan pendapatan dari channel YouTube-nya pada bulan ini. Ternyata menurut situs dari Social Blade, channel YouTube dari Sevi Enrico mendapatkan sekitar 686 US dollar sampai dengan 11.000 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahunnya diperkirakan mencapai 8.200 US dollar sampai dengan 131.700 US dollar setiap tahunnya guys ya. Ternyata pada bulan ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sekitar 2.745.000 penonton, dan di sini mengalami peningkatan sebanyak 71,6% guys ya. Dan di sini subscribernya pada bulan ini mampu mendapatkan sekitar 26.000 subscriber dan mengalami peningkatan sebanyak 136,4%. Kira-kira kalau kita rupiahkan, berapakah perkirakan pendapatan dari channel YouTube Sevi Enrico menurut situs dari Social Blade pada kesempatan kali ini? Nah, di sini langsung kita bakalan rupiahkan guys ya. Pada saat ini 1 dolar sama dengan 14.367,70 rupiah guys. Langsung kita kalikan, ternyata di 224.000 subscriber, channel YouTube dari Sevi Enrico mampu mendapatkan sekitar 686 US dollar sampai dengan 11.000 US dollar setiap bulannya. Kita akan ambil pendapatan terkecilnya saja guys, sekitar 686 US dollar. Ternyata pada bulan ini pendapatan terkecil dari channel YouTube Sevi Enrico menurut situs dari Social Blade per bulannya diperkirakan mampu mendapatkan sekitar 9.856.242,2 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya.
Nah, di sini mimpi official pastinya selalu mengingatkan ke teman-teman semua. Ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja menurut situs dari Social Blade, guys. Dan hanya Chevy Enrico sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang dia dapatkan setiap bulan dan setiap tahunnya. Karena situs dari Social Blade hanya sebatas memperkirakan saja, guys. Dan perkirakan pendapatan per tahun sekitar 8.200 US dollar sampai dengan 131.700 US dollar setiap tahunnya. Kita akan ambil pendapatan terkecilnya mencapai 8.200 US dollar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel YouTube Chevy Enrico menurut situs The Social Blade diperkirakan mampu mendapatkan sekitar Rp117.815.140 yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahun menurut situs The Social Blade pendapatan terkecilnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah mensubscribe channel YouTube Mimpi Official. Jangan lupa dukung dan subscribe juga channel YouTube dari Chevy Enrico menuju 2 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Dan di sini jangan lupa juga nonton video-video yang diupload di channel YouTube-nya juga, guys. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua. Sampai jumpa dan terima kasih banyak semuanya.